Mania. Salam Kicau Mania. Hari ini saya ada di lapangan apa? Intercon Barometer. Kita bersama teman-teman yang dari Tangerang ya. Ini ada siapa ini? Ini namanya Pak D. Ini ada Pak D. Terus ya, ini ada siapa lagi? Sudah, Pak Puter ini. Ya. Ya, ini ada Hendra, ada Bang Mora, ada Sandy, terus ini ada lagi, ada Mas Ujang, ada Lutfi, terus ada mana nih, Mas Oni, ya. Ini tadi kita sudah nurunin murai, ada murai 2 yang kita turunin ya di session yang pertama. Namanya yang pertama New SS sama Bengis ya. Bengis dapat juara 1 dan juara 2. Ini tadi yang bawa ini. Nah, itu pialanya itu. Nah. Itu pialanya ya. Terus kita main yang di tiket 1.500.000. Kita cuma mentok 1. Enggak apa-apa. Nanti untuk kedepannya kita akan datang di lomba lagi di lomba KMM. Ya, saya kira gitu dulu. Nanti kita lanjut lagi ya. Setelah lomba akan dimulai lagi. Salam Kicau Mania. Pasang 8 new suara taktik. Ya Om Adi dong. Mana nih? Oh, 08 lagi. Pemilih ya, Om Adi dong. Itu dia. Yang terakhir silakan bersiap-siap minta Jeffrey. Mana nih? Merahnya. Itu dia. Sesi kedua Murai Batu di Gantangan 08. Ini punya Om Andi dong. Salam Kicau Mania. Mungkin judul yang saya tulis di konten kali ini mungkin terlalu berlebihan ya, karena di situ saya menulis bahwa suara sakti kembali lagi ya. 7-8 tahun yang lalu posisi saya di tempat ini juga ya. Bedanya waktu itu ada wartawan yang mewawancarain saya ya, membahas tentang Murai Batu Suara Sakti. Dia tanya tentang prestasinya, dia tanya tentang rawatannya, dan banyak yang dia tanyakan kepada saya pada saat waktu itu. Ya, pada saat kira-kira 7-8 tahun yang lalu, posisinya juga seperti ini, di kursi ini saya menceritakan kepada para wartawan waktu itu. Kenapa saya membuat judul seperti itu ya? Jadi gini ceritanya. Sekitar bulan Oktober tahun kemarin itu saya itu melihat apa ya, mendengar ada burung bagus punyanya orang Jakarta ya. Saya kemarin sudah permisi dengan orangnya untuk apa ya, namanya nanti akan saya sampaikan ke para
Kicomania yang mendengarkan tentang cerita ini. Nah, singkat cerita, saya tertarik dengan burung itu. Saya lihat, kok gaya kerjanya seperti suara sakti, lagunya, gak pikir burung ini juga Cina. Akhirnya dengan berani saya samperin ke rumahnya. Dan posisi burung itu mabung. Ya, mabung baru kira-kira sekitar, mungkin ekornya mungkin sekitar 15 atau 12, 13, 14 atau 15 cm lah. Saya waktu itu tidak terlalu mengukur, cuma hanya kira-kira aja. Akhirnya saya samperin, saya ajak rundingan. Ini punyanya orang Jakarta. Deal, akhirnya saya beli burung itu. Dan saya yakin dengan orang ini tidak akan bohong. Ya. Seperti yang saya pernah ungkapkan tentang siapa tahu itu ya, kalau ini enggak. Ya, saya ngelihat prestasi itu dan saya tanya beberapa teman yang sudah melihat kerja burung itu. Saya tanya kepada teman saya, ya, burungnya bagus enggak? Karena burung itu pernah juara di KMM, ya, juara satu. Saya tanya teman saya, yang dia juga waktu itu tugas di KMM, burung ini bagus enggak? Oh, burung itu saya tahu. Itu burung itu pakai sangkar ebot. Ebot warna biru. Dia juara satu di kelas apa? Bagus itu burung. Oh ya, benar. Karena waktu itu saya lihat videonya, itu memang burung itu pakai sangkar ebot. Jadi, bukan orang hanya bilang, oh itu tahu juara bagus, tapi dia nggak tahu. Lupa ya, aku pakai sangkar apa ya? Enggak. Ini orangnya detail banget. Sampai dia bilang, saya tahu dia pakai sangkar apa. Oh ya, wis. Dah, taruh ini jadi, udah. Dan orangnya yang punya waktu itu bilang sama saya, Pak Andi, kalau burung ini nggak jalan, duit saya kembaliin 100%. Saya jadi yakin dong, wah, dia ngomong gitu kan, bukan cuma asal ngomong loh ya, dia di WA ngomong ke saya. Berarti kan ada buktinya. Ya, kalau sewaktu-waktu nggak jalan bener, tak tunjukin ini loh, seperti ini loh, ini loh. Nah, akhirnya, burung itu saya beli, saya bawa ke Jogja, dan pada saat saya beli itu pun juga burung itu nggak bunyi. Saya datang ke rumahnya, saya lihat burung itu nggak bunyi. Cuma dalam hati saya pikir, wah saya kok feeling banget sama ini burung. Nah akhirnya burung itu saya beli, saya bayar, saya bawa ke Jogja. Saya tunggu sampai dia tuh bulunya sampai benar-benar mentok. Nah waktu di situ orangnya yang punya bilang ke saya, dia yang bilang sendiri, tolong burung ini dikasih nama New Suara Sakti. Wah, saya pikir orangnya malah minta seperti itu. Saya aja dulunya nggak berani memberikan nama seperti itu. Tapi orangnya ini dia bilang sendiri, tolong ya dikasih nama New Suara Sakti. Oke, kalau kau minta seperti itu, tak ikutin. Nah, udah. Sampai ke Jogja, tak lihat, tak rawat. Sama kayak Suara Sakti gitu loh. Sayang videonya yang menyerupai waktu itu jadi gini ya. Dulu pas saya waktu duduk di sini, saya sempat tangan saya masuk ke sangkarnya Suara Sakti, dia gigit-gigit tangan saya. Gigit. Nah, ini burung sama. Ya, ini burung sama juga. Tangan tak masukin, dia gigit-gigit di situ juga. Waduh, tak pikir ini apa sama. Udah deh. Saya tidak istilahnya mencocok-cocokkan ya. Burung ini berumur kira-kira 5 tahun. Ya, Suara Sakti itu mati kalau nggak salah 2018. Ya, 2018 Suara Sakti meninggal atau istilahnya kalau orang bilang mati burung itu. Nah, terus ini burung ya, saya masukin tangan, dia gigit-gigit. Kok sama ya? Nah, terus kesamaan kedua adalah kalau mandi. Ya, burung ini kalau mandi, kalau didiemin aja, nggak mau mandi. Nggak mau masuk ke bak. Tapi dengan dipancing jangkrik satu masuk ke tempat bak, dia turun langsung dia masuk. Itu persis seperti Suara Sakti.
Ya, jadi kalau ada orang yang pernah ngelihat suara sakti, mandinya seperti apa? Seperti itu. Dah, singkat cerita, tak rawat gitu, tak rawat, udah tak rawat aja. Ya, bedanya kalau bedanya dengan suara sakti, kalau suara sakti jangkriknya pakai jangkrik biasa, ini pakai jangkrik alam. Krotonya sama juga, tiap hari krotonya juga sama. Ya udah, saya iniin. Nah, turun perdana saya setelah kira-kira sudah apa ya, waktu itu bulan Oktober, November, Desember, udah cukup kira-kira, jemurnya juga udah cukup, udah tak jemur lama itu udah cukup. Perdana turun 8 Januari. Ya, nanti videonya juga ada ya. 8 Januari dia turun di barometer di Jakarta. Ya, tadi sudah lihat kan videonya, sempat dia juara satu. Dia juara satu di situ ya. Wah, saya langsung waktu itu nggak nyangka juga. Ternyata kerjanya hampir seperti suara sakti. Walaupun awalnya ini masih ada nampar-namparnya, tapi dia terus kerjanya belum semaksimal. Yang punya juga bilang belum maksimal. Cuma sudah cukup bagus. Ya udah, saya waktu itu senang banget. Ya, waktu itu satu, waduh, saya udah dapat jagoan ini ya. Ya, terima kasih juga untuk teman saya yang memberikan burung itu ke saya. Ya, jadi kalau mau tahu, pemilik burung itu sebelumnya adalah bernama Farid. Ya, Farid itu adalah bosnya Masterpiece. Dia nyerahkan burung itu ke saya, nih, supaya kamu dapat jagoan lagi. Ya, makasih. Itu ya, Farid Masterpiece. Nah, setelah juara, saya pikir, waduh, pernah nggak dulu kalau orang lama ya, orang yang sudah lama ngikutin suara sakti pasti dia tahu. Jadi suara sakti itu kalau dulu awal mula lomba, selesai lomba, begitu juara satu lomba pulang, 2-3 hari ekornya lepas. Nah, ini burung ini ya, ternyata sama seperti suara sakti. Begitu pulang, seminggu kemudian ekornya lepas. Ya, kalau suara sakti lepas satu, ini lepas empat. Ya, tadi fotonya juga ada kan, ditunjukkan bahwa ekornya lepas empat. Ya, berarti apa? Saya lihat kan, waduh, ya sudah, nggak apa-apa. Saya harus menahan, saya harus sabar lagi, nunggu sampai burung itu bisa kembali utuh lagi. Dan nanti bisa saya coba di tempat lomba-lomba yang berikutnya. Ya, untuk kesempatan ini, saya ucapkan kepada Pak Farid, terima kasih banyak sudah mau melepas burungnya, diberikan kepada saya. Ya, supaya dia berharap mungkin supaya saya bisa terjun lagi di arena-arena bergengsi. Ya, jadi itu tadi yang apa ya, judul yang saya sampaikan adalah suara sakti kembali lagi. Ya, saya apa ya, terus terang saya juga lama saya tuh udah nyari burung penggantinya suara sakti. Ya, beli, main, juara, besoknya nggak juara lagi, besoknya nggak juara lagi. Semoga burung ini bisa stabilnya seperti suara sakti. Ya, itu sekilas yang bisa saya ceritakan. Apa ya, saya berbagi kepada teman-teman semua. Nanti, siapa tahu nanti ada kesempatan kapan, saya akan videoin dia untuk jinaknya seperti apa, mandinya seperti apa. Itu nanti sekali waktu akan saya videoin kepada teman-teman semua. Oke? Saya kira sampai di sini dulu konten saya. Jangan lupa ya, walaupun sekarang sudah ada himbauan PPKM dicopot atau apa, tapi tetap ya, tetap usahakan kita tetap pakai masker. Ya, karena kita juga nggak tahu kapan itu akan apa ya, terjadi lagi COVID atau apa. Semoga teman-teman semua, para kecomania,
terbebas dari COVID. Oke, sampai bertemu lagi.